السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالىونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إرادة artinya berkehendak lawenya tidak berkehendak mustahil tidak berkehendakwajib berkehendak. Tengok ia berkecek tu. Ni nak ayat katanya berkecek petuk guru. Dia berkecek tidak begitu panjang sangat berkecek. Akan tetapi isi dan maksud dan tujuan sangat begitu di antaranya kemah.Oleh tu gapo dia dak nak wayaknya. Jadi dia nak wayaknya begini. Setelah kita sudah selesai dan kita sudah begitu di antara mengaji satu sifat ma'ani yang dikatakan kudrah atau yang dikatakan kodrah. Nah,kemudian kodrat seperti mana kita sudah belajar marida iaitulah arti dianya berkuasa ataupun berkuasa. Oleh itu sesudah di antara kita tahu dan kita i'tikad kata mesti kuasa Tuhan dan tertuduhlemuh Tuhan dari ialah alam ini. Kemudian sudah selesai daripada mengaji sifat kodrah, maka ikuti kita mengaji di atas sifat yang keluar daripada sifat ma'ani iaitulah iradah. Jadi sebelum cara kita nak pergi, kita ambil arti arah ke Melayu. Kata dia artinya, arti irodah ni ialah berkehendak. Oleh itu cara terjemuh irodah dengan makna sifat diterjemuh makna berkehendak ni menyembah jadi semampu. Nak minta perhatian baik-baik kerana perkara ni perkara halus ni.
perkara ni perkara hantu dan perkara yang kita pun tak biasa guna berkecek. Cara kampung tak ada berkecek atau berkandok. Berkecek kata no. Jadi cara kampung ya wekah, ya weho, ya weda, no. Mengikut dua berkah no. Saya berkandok nak bini ni. Saya berkandok nak musafir ni. Tapi kecek kampung saya no. Jadinya buai huruf tu bek no tu wekah hoda jadi tinggal koh dengan no. Asal berkah no tu lah. Oleh tu tepat nak berkira betul ni. Nak berkiranya syarat paksa di atas kita semua tiap-tiap orang mukallaf kena belajar. Jadi kena ambil tahu di antaranya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala di atas dalam tafsir 20 sifat sekiranya kita berlaku di atas kaul yang masyhur, ataupun 13 sifat sekiranya kita berlaku di atas kaul yang rojeh. Hebat. Oleh itu, gapo kaul masyhur, gapo kaul yang rojeh. Kadang kita pergi belajar tempat tok guru baca kitab tinggi ramah-ramah, dia tak royak dah. Hanya kita orang kampung dengar kodok terikat. Siapa buat tak erti begitu? Oleh itu, maknilah lapo kita pergi belajar cara betul kampung-kampung. Untuk jadi tangguh ambil kerja belajar di antaranya tempat tinggi-tinggi. Kerana itu kaul masyhur. Kaul itu mana perkataan. Al-masyhur hak yang latah, hak yang pakat berkecek begitu. Atau mana itu? Kaul-kaul itu mana perkataan. Dengan mana kan orang pakat berkecek belako kata sifat 20. Itu masyhur. Pak satu lagi kau yang rojeh orang panggil kecek pe yang kemah. Yang kemah yang tegak 13. Tapi tak ada arah pakat ada berkecek 20 sifat. Mana tak mengaji kau sifat 20. Dia tak berkecek, tak mengaji kau sifat 13. Kalau kecek gitu ni kata kena mu lek ada mu ni. Kawe nak mengaji ke sifat 13. Apo dia mu ni? Pas dia tak berkecek hak tu. Padahal hak tu hak kemah sungguhnya. Hak rojek hak kemah sekali hak tu. Jadi hak tu orang panggil kaul yang kuat, yang kemah waktu. Ada pun yang hak kata 20 ni tak ada kemah. Akan tetapi di antaranya latah. Dia tak sama lah orang latah dengan orang tak latah lah. Supa lagu ni eh. Supa dalam kapung kapukok ni. Orang hak janguk sungguhnya orang nama sidol lah. Hak sungguh. Tapi pakat berkecek tak janguk kadir. Oh kadir janguk kan. Padahal hak janguk kalau bertanding kat ni dah Allah tu. Tapi dia berkecek kata kadir. Buku masyhur ni jangan latah. Nampak tak? Tu bezonya. Kama dia boleh tak yang rojeh. Ia boleh kerana di antaranya hak ulama dia membahagi segala perkara di atas muka bumi ni. Atau perkara semua tu dia tak kira muka bumi mana tak kira perkara. Sebut tak perkara-perkara ni ia adanya tiga. Satu perkara yang tak ada. Yang kedua perkara yang ada. Yang ketiga perkara sungguh. Paling kau masuk hak-hak latah tu. Tiba-tiba dia bawa ke di antara Imam Al-Maqsud Al-Maturidi, dia tak masalah lagi.
tengah ada ke tak ada. Jadi kita musuh lagi. Mana boleh panggil satu perkara antara ada dan tak ada. Ha, ia kira tu. Lalu tu lah dia pergi masuk di atas hak dia sifat maknawiyah. Ha, dia masuk tu. Dia ada mengikut di antaranya kau yang mu'tamad, kau yang rajihnya segala perkara semua ada tiga. Satu perkara yang ada, yang kedua tak ada, yang ketiga sungguh. Kalau kita dah hari dia pun kecek, mana sungguh? Satu kita kata kepek. Kepek hak yang ada di tiang ataupun kepek yang ada di latar. Latar kepek dah. Ada latar bulat ada dah. Kepek. Gambar kepek di latar tu ada ke? Di kepek tak ada ke? Ada hanya reti. Kepek latar sungguh latar kepek. Sebab tu kat lubang ya. Kita berkecek cakap apa kata jalan molek lah di lubang. Aku nampak lubang lu. Wah. Faham nampak lubang. Nampak birah. Tak kata ya. Ha, apa nak buat? Mana lubang cuba tunjuk? Mana lubang? Mana lubang? Ha, bukan lu. Nampak ke tak? Kau nampak ke apa? Haa, kali tu sungguh tak berlubang. Sungguh tak berlubang. Sungguh. Tapi dia ada tak? Ada. Kau ada? Biar. Ha. Kali itu diri biar ni ada. Lubang sungguh. Pahkamah dia diri lubang diri ni ada ke tak? Tak ada berlubang. Masa habis tu kalau tanya Tuhan nampak ke tak berlubang? Tak nampak. Pasal sifat pelihat ia jumbo benar ada. Kata diri lubang Tuhan tak nampak, tak nyata. Pasal benar tak ada. Tuhan kira nyata benar tak ada, dia panggil mustahil pula. Nampak lagi? Haa. Sampai kita nak kecek we kena, tapi calon kapur kecek gitu. Kadang-kadang tua tu tak henti. Hanya henti macam kecek je. Nampak tak kita? Haa. Kemal dia, dia hantar buat ke Abil Mansur Al-Maturidi. Dia bila satu lagi, dia hantar ada perkara menengahi ada dia tak ada. Dia pusat lagi. Lalu tu lah dia bina di atas perkara-perkara ada pak. Mana pak? Ada, tak ada, sungguh menengahi ada dia tak ada. Ha, mari situ. Oleh tu, ha, ni cara buat kat lisono. Boleh bapa dah tegak sangat begini. Bapa tengok dah kita kasyful waibiyah. Eh, boleh buat mikir. Setelah kita pergi mata rapat, pep, bawa pergi yang sudah kubur, sudah tanam siap, sudah tanah merata ya. Tak merata, tak lagi lagi, sudah merata pun, malaikat boleh main. Mungkar dan nakir. Mungkar nanti tanya man rabbuka, piyo Tuhan kamu. Tak akan boleh jawab soal ni mereka orang i'tikad kena di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan satu lagi dia tanya pula man nabiyuka, piyo nabimu. Man nabiyuka, piyo nabimu. Piyo nabi engkau. Kalau umat Nabi Muhammad, dia tanya di antaranya, gapa dia? Nabi kita. Umat Nabi dulu tanya Nabi dia. Tak akan boleh jawab Nabi kita ni, Pak kita ni. Setelah orang tak ikut sunnah Nabi. Bila orang tak ikut sunnah Nabi, tak boleh jawab soal. Dia tanya pula, ma kiblatuka, apa kiblatamu? Ialah Ka'bah. Al-Ka'bah tu kiblat. Ka'bah kiblat kita. Takkan boleh jawab soal Ka'bah kiblat kita setelah kita tak semayu.
Orang tak semaya nak jawab tak boleh. Ya ataupun nak mengapa, ataupun nak takak terosak di muka esok, tak boleh pergi. Patahnya pula, ma imam ke pia te imam. Pia. Dia fikir, pak semai. Semai pertama dahulah, yang kedua kada, yang keempat mamak, yang kelimanya. Wa iya te imam ku, tak kena. Te imam ialah Quran. Tak akan boleh jawab imam Quran, mereka orang itu baca Quran mengikut tajwid. Dan yang kelima tanya, man ikhwanuka, pio sedara kita. Pio sedara kita, pio kuat-kuat kita. Dawahnya, al-muslimuna ikhwani. Orang Islam semua sedara kita. Tak akan boleh jawab setelah kita tidak kasih pada saudara seperti mana Nabi royak. Orang wahai berdeki pada orang wahai ejek mereka berdeki, wahai berdeki kok orang wahai di antara ejek kata hujuh orang kena orang. Tak boleh jawab. Hak yang kita nak cari nak pergi jawab katanya Allah Tuhan aku. Mesti kita kena pergi gaya dengan Tuhan. Mengikut jalannya ahli sunnah wal jamaah. Sudah situ. Pak oleh itu kita nak tahu mana bawa ke ahli sunnah wal jamaah. Tengok. Kalau orang duduk mengajar, orang duduk bawa, orang duduk sebab. Kalau dia tidak ada alamah sebut ni, orang itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Satu. Orang nafi keramat. Etikot oleh ramak ni syirik. Bukan. Pasal dari ahli sunnah wal jamaah. Wa asbitan karamatan li awliya. Wajib kita kena etikot sabit keramak ke jadi wali. Tiba-tiba ke kecil atas syirik. Ataupun tak ada ramak wali tak ada. Orang tu jangan buka ahli sunnah wal jamaah. Seringah mula kajian. Yang kedua pula, kalau orang ejek-ejek sobat. Seperti mana katanya, wakpo kita dah ikut umat. Wakpo dah ikut umat. Umat dengan Nabi lebih biar. Nabi buat lapan, umat 20. Duk ikut apa umat. Cara orang itu buka ahli sunnah wal jamaah. Pasal orang ahli sunnah wal jamaah, dia tak ejek-ejek Nabi. Dia tak ejek-ejek sobat. Kalau dia ejek sobat, syiah. Dan lain-lain. Dan sekiranya kalau berlaku ayat mutasyabihat, ayat atau hadis yang memberi semampu maknanya supaya Tuhan menabaharu jalan yang ada sunnah wal jamaah, ia kena ta'wil. Maka ta'wil itu berdua. Satu ta'wil tafsiri, yang kedua ta'wil ijmali. Maka ta'wil ijmali kebanyakan. Bukan semua. Kebanyakan orang salaf. Apa orang salaf? Orang 300 tahun. Naik ni. Orang 300 tahun dengan orang salaf. Kemudian orang salaf bila berkaitan ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat, dia di atas ta'wil juga. Tetapi ta'wil ijmali barulah serah. Mari nak serah makna kehendak hak ayat mutasyabihat, hak hadis mutasyabihat lepas pada ta'wil. Buku ta'wil tidak khilaf ulama. Antara buat khilaf buat salah kena ta'wil. Dan semua di antara dua antara salah dan khilaf kena di antara tangzih. Ini i'tikad maha suci Allah daripada benda tak layak. Ha kita pergi dah satu ayat. Bila kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman di atas arah tertinggi. Bila sebut kata tertinggi atas. Sekaligus kita pernah kata oh Tuhan pihak atas. Ha? Kemudian pihak atas.
Kami bila sebut kata atas-atas ni apa? Nama berjihok kan? Atas ni berjihok mana berpehok. Oleh tu Tuhan tidak berpehok. Tak ke pihak kiri, pihak atas, pihak bawah, pihak belakang, pihak depan. Tak ada. Kerana benda berpehok, benda nisbi, benda dibasuh. Nak panggil atas, bahasa bawah. Nak panggil bawah, bahasa atas. Nak panggil kiri, bahasa kanan. Nak panggil depan, bahasa belakang. Kerana benda berpehok, ketetuan benda baru. Kerana itu Tuhan sudah kita yakin, kita i'tikad kata Tuhan, sedia. Bila Tuhan sedia, maka benda kata tu benda baru ialah tak sabit di Tuhan. Bila begitu, bila semampu nak makna atas seperti makna jihad, lalu itulah kena ta'wil. Apa ta'wil? Ta'wilnya tertinggi yang layak, maha suci daripada tertinggi tak layak. Apa tinggi tak layak? Jihad dengan mana atas. Mana tertinggi dengan mana? Tertinggi makna pihak atas tak layak. Lepas tu apa makna tertingginya? Serah tu yang kata orang. Bukan kata atas tinggi-tinggi. Atas arah. Tak kena takwil dah. Tengok banyak sendiri. Tu dia panggil bukan al-sunnah wal jamaah. Adapun mari daripada khalaf. Apa khalaf? Ambil pada tiga atas tahan baik ni. Ya kerana imam kita Ash'ari Abdul Mansur Maturidi, ia mula lahir di antara dia umur semasa tahun 240 ni tak silap. Orang kurun yang tiga orang. Maka ambil daripada kit kurun yang tiga mari ikut kita ni. Orang panggil nama Fok Khalaf. Ambil di atas Imam Ash'ari Abdul Mansur Maturidi, naik ke Nuh. Orang panggil salam. Itu dia nak lesen wal jamaah. Dan lagi pula lesen wal jamaah harus mengambil tawassul. Harus mengambil tabarruk. Kemana kalau orang ini nafi, tak boleh ambil berkat, tak boleh tawassul, bukan ahli sunnah wal jamaah. Hai situ. Pegak dia dulu. Bila kata dia muat tak boleh syirik dia berkat. Bukan. Pasal ahli sunnah wal jamaah, dia tidak di atas nafi mengambil tabarruk. Dia tidak nafi mengambil tawassul. Boleh mengambil tawassul, boleh mengambil tabarruk. Salah satu daripada Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala anhu, setelah di antara anak murid dia Ahmad bin Hanbal kena gode di antara dia, dia pakai baju dia gode pakai cari. Imam Syafi'i minta pada Ahmad, kata Ahmad, boleh ke dak baju hak dia mau dak legup hak god hak dak gode atas belakang tu we ke ambo. Dalam hati Ahmad tanya, nak buat apa? Nak ambil berkat kan? Buat apa? Mudah-mudahan anak murid ambo sakit pu nak celup ai pu ngambil berkat. Ha, boleh. Dan satu lagi mengambil tabarruk boleh. Nabi setelah ia hijrah Mekah ke Madinah. Setelah hijrah Mekah ke Madinah, tiba ke sakit termin bagi ahli Madinah. Tiba ke sakit termin ahli Madinah, Nabi di atas hantar khabar ke Mekah, minta air zam-zam beberapa gerebo. Mari di atas sampai ke Madinah, apa? Mudah-mudahan Allah menang minum bila termin. Dan mengambil tawassul dengan Nabi boleh. Mana satu ketika timbul kemarah di Madinah, ahli Madinah bila kemarah, Nabi dah bersedah. Nabi kata sekiranya kalau timbul kemarah dia nak ke air, membukulah di antaranya seluruh layar di atas kubur ambo, insyaAllah hujan. Hatu boleh mengambil tawassul. Apa? Kalau kena api tawassul, bukan ahli sunnah wal jamaah. Pia, apa tak tahu?
Hak ni pesan ni Habib Umar, ia kata kita jadi oyak orang tu kan ni. Hanya kita oyak alamak ni sunnah kita. Naib. Nampak tak? Oyak ni sunnah kita alamak. Supaya pun oyak dia panggil. Tujuan apa kita kata? Kuna sumbat. Orang kuna sumbat. Nak jadi di atas ta'imin. Satu, orang duduk situ sampai setahun lebih. Dan orang di antaranya kena habis sanawi. Bila tak ada, pintu imam main dah. Hal siapa tu? Bila di atas alamat dia tak ada, bukannya alamat dia ada belawai, bukannya di sunnah jamaah. Bila begitu, kita tak sorry jaga mula. Kalau dia ejek sahabat, dia kata, hey, nak ikut sahabat, nak ikut Nabi. Cerah tu pakai tak sahabat. Mudah-mudahan. Mana kata bila tak lagu tu, jangan habis mula dah. Jangan belajar semua, jangan terima, jangan dengar dia kata. Pasal dia kita dengar, terkadang hati nafsu kita pasal jeliga, turut dia. Nampak lagi dah, ni sebagai nafsu ramai-ramai. Oleh tu Habib Umar, sampai bapa terikat dengan dia. Dia tak ada cerita, tak kata pun kan. Ya raya alam al-sunnah, hak dia tahu. Hak hakikat sebenar, Allah Allah. Pasal apa? Pasal Nabi katanya sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Masa Nabi tak ada pecah belah lagi. Nak pecah belah lagu mana bila Nabi tanya Nabi ya. Hak duk jadi bila tak ada tua tu. Supaya juga bila dulu ke kita relai kapurnya ke tupainya orang tua tu bila tak ada hak terjadi ada dah. Mung nak naik kuno naik tak ada siapa dah. Anda ingat ikut kerubi dulu ke? Orang tak tinggal lah. Orang panggil. Ya lah kat kerubi ke ni. Subhanallah. Ya. Tuan leh dulu ke masa ada tu. Orang tak laku. Ya baik jawab. Fahya tak ada lagi. Mu nak naik, ku nak naik. Tu dia dah leh. Begitu kat tuan Nabi ada tak riuh naja sabit Nabi koyak si ada selagi mana pas aku tak ada akan pecah umatku tubik 73 puak pas Nabi koyak pula wapulluha semuanya tu finnar raka bit pada neraka terkekal pula Nabi tak ada koyak masuk neraka emo masuk setelah tubik gelap emo kekal. Hati tak tahu lah hak mana tu. Lepas tu Nabi tu semua tu finnar neraka habis. Ni takut. Illa firqatan wahidatan. Malaikat puasa kan. Wubuk nak ni. Bila Nabi tu puak yasa. Nabi kata wal firqatun nadiyatu minha. Puak yang lepas daripada nyu 72 puak tak kira. Ma ana alaihi wa ashab. Benar hakku jalan sahabatku. Hak benar Nabi berjalan, hak benar sahabat berjalan. Yo. Dia cakap tu. Lalu itulah Nabi telah padah dia lagi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalau gitu nak soal kata ma ana alaihi dan disebut katanya khulafa'ir rasyidin siapa? Hak tu diitlak kata ahlu sunnah wal jamaah. Kamaria dia bawa iaitu lah dua imam Asy'ari Abil Mansur Al-Maturidi. Hak dia pecah belah 73 buah ni bukan bab fiqh. Bab akidah. Bak fekoh ni, bak korong ni, dia tak boleh. Dia tak boleh satu waktu kerana korong. Dah itu kan? Akan tetapi bila dia tak korong begitu je banyak lupuah, banyak maslahat, bukan pada. Akan tetapi, yang di atas kita jangan tinggal, jangan kita lepas, we tiga maslahat. Kita kata, tak tahu ni. Lain baru dia tahu dia buat cara dia. Super Imam Bukhari. Dia mazhab suku cara dia.
Sehingga-hingga dia tadi Malaysia nak buat mazhab Imam Bukhari saudari. Ah sudah. Di Malaysia nak buat mazhab Imam Bukhari saudari. Tapi dia mau tanya Imam Bukhari ya. Kita dah baca hadis dia tu. Dia baca ke dak kunuk ah. Dak tanya waktu di antara dia tu yang mazhab suku hak dia. Imam Muslim dia suku hak dia. Tapi Imam Muslim dia tak tersebar mazhab dia. Apa untuk khuh dia? Ada tersebar empat mazhab ni. Dia Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki. Apa? Kerana tiga mazhab ni lah kebanyak ke seluruh muka bumi tak lepas. Pada muatan demo tu mazhab suku, ikut dia. Tapi kita orang bermazhab di antara Imam Syafi'i. Apa boleh kita berdasar apa ni? Ya, sebab ada di antara ashab dia, orang penyokong dia tu ramai. Imam Malik berapa penyokong dia buat kita? Imam Hanafi berapa penyokong dia? Imam Syafi'i berapa penyokong? Imam Ahmad berapa penyokong? Oh, kalau gitu bila penyokong ramai, lagi pula kita tu dia tu ramai, alamak kata hak ni lah boleh kita turun. Nampak tak kita? Supaya mazhab Ibn Abbas sahabat Nabi. Boleh. Lagu mana? Waktu gerbel tak ada duit. Boleh nak ikut mazhab dia mana sebelah asal besar. Boleh. Tak ada ke apa? Atau mazhab Ibn Abbas. Ada pergi beraqidah. Dia nak ada sunnah wal jamaah. Kami bila perhatian tak ada sunnah jamaah. Pergiya ketua bawa ke hak atas dalam sunnah jamaah. Dua imam ni. Ash'ari bin Maksud Maturidi. Apa? Oleh tu, bila kita tegak kata Imam Ash'ari bin Maksud Maturidi, dia aku kata ia terbawa ke hak, hak Nabi kata alih sunnah wal jamaah. Apa jalan Imam Ash'ari? Ni dia. Iaitulah hak syarat paksa datang kita wajib dalam tafsili 20 sifat hak yang wajib, 20 yang mustahil dan satu yang harus bagi Tuhan. Hak ni hak masyhur. Ada pun hak yang rajih 13. Habis itu. Oleh itu kita ambil dalam cara pula. Cara berjalan ni i'tikad macam mana lagu mana? Ya jangan. Pertama sekali, ia suruh kita belajar ambil reti hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Yang kedua pula, ambil reti berkara wajib bagi Tuhan dalam tafsir ini berapa? Cara lagu mana? Jalan. Kalau tak mengajuk jalan ni, tak sangka cik salah nak kena tu. Tak kena tu. Ini beritahu jalan. Nah, oleh tu dia bahagi nama sifat pula. Sifat pertama sifat nafsiyah. Sifat yang dua sifat salbiyah. Sifat yang tiga sifat ma'ani. Sifat yang keempat sifat maknawiyah. Itu cara bahagi jalan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tak sebut nama pun begitu. Kemudian bila berjalan lagi, ha, sifat nafsiyah tu ya bila di atas satu kita tahu tafsir ni. Padahal bukan satu tu, ada lagi. Nah, dan yang kedua pula sifat salbiyah, hak tak tahu lima. Kamari yang ke sifat ma'ani, hak kita i'tiqad iaitu lah tujuh. Hak tafsir ni. Gapo sifat ma'ani? Yang sifat yang bahasa ada di dia. Dan sifat tu ada di Tuhan. Hak tu jalan di semua jamaah. Apa nak pergi berlawan, nak tolak, buat Mu'tazilah. Mu'tazilah yang pergi kata sifat ma'ani tak ada di zat Tuhan. Tuhan ada sifat apa? Kuasa tak ada. Panemuh, dah. Kuasa dengan zat. Asabit tu Mu'tazilah, kau yang masyhur tak berhukum. Nampak tak je? Duk kacau royak-royak nak umut boleh isi pala modar. Lepas tu nak ingat ni, pala modar tak lagi. Berhenti perintahan dulu. Kau ni ketua kata berhenti asas dulu. Tak ada asas lain. Habis di situ.
Kamu ada mengaji satu-satu-satu-satu, habis. Maka masuk mengaji sifat yang dua, sifat ma'ani, ialah irodah. Artinya, arti irodah, berkahnak. Kamanya berkahnak nak berkira ni? Berkahnak balik bahasa, balik arti irodah wasara. Kamanya bila sebut berkahnak, yang mengerti makna dulu. Emo berkahandok namo bagi nung. Emo berkahandok namo bagi satu perkara yang ada di zat sore. Dengan ada perkara tu lah, dia pun berkahandok lah. Tu bagi sifat. Kemudian lalu tu lah, almarhum mula pada yang kita buka, ia tukar pesan. Ia tukar makna, tukar terjemuh berkahanak dengan makna perkahanak. Kenapa? Oleh itulah mula untuk nebandai kita ia biasa buat misal. Tapi nampak dah kacing. Kacing baju pun, kenal tak? Maka bila sebut tu kacing baju, boleh henti berapa saja? Dua orang. Ha? Boleh henti dua orang? Boleh henti dua. Allah, nayuk, dadar, ngangor, kacing, oh, baju. Kacing di mana kan ada? Dengan makna ambil, butir, sumak, luh. Satu. Eh, Najib nak kira, no, kita pernah minta beli kacing, apa-apa nak beli baju, kacing mana no? Butir tu, haa, supur kacing mana perlu, kacing mana butir. Hak kacing mana butir benda ada, hak kacing mana perlu di sumak, sumak benda tak ada keti, mana? Apa nak? Pakai mari berkahanak semua tu, berkahanak nama bagi, eh, berasa nak pergi kedai. Dan berkehendak dengan makna hak duduk di kita. Panggil sifat. Halal itu hak duduk nak sini ialah hak duduk di kita. Maka hak duduk di kita orang panggil perkahendak. Hak kacing sana hak betul kacik perkacing. Bukan kacing, perkacing pokok. Perkacing butir hak jual kedai. Bila kata eh minta beli perkacing tapi kita tak kacik baik tu. Hak betul kacik baik tu. Haa? Ha. Ha. Ha bubuh. Pas kamar duk kecek tapi kita tak kecek apa? Kacing. Lah kacing dia jatuh ni, kacing mana butir? Lah ada motu mari semaja tak ngangu tak kacing, kacing mana bubuh? Pas kita kecek dia tinggal kita tu kan kecek jauh semua kecek jauh kecek lama tak kita. Eh? Sampai pergi Malaysia tak reti. Malaysia sebut kata air, tak makan kita makan air tak? Minum. Pakai tajam bubuh garis. Bubuh dulu apa tu? Hak sengerti taruh. Ambil taruh. Ha, taruh gula. Nak taruh gula banyak mana ni? Kita gapo pun dah taruh. Bubuh mana? Kita kajak bubuh. Kita kena ambil dulu ni. Sampai pergi Malaysia, kalau bubuh tak erti dengar. Dia buat angkat, kita akik. Angkat air. Saya minum, kita makan. Lepas semua dia tanya, itu kakak berapa orang? Dia sebut tak kakak, tino. Kita kakak tiga pia doloh. Kau mana kakak doloh? Ya kakak kena tino. Kakak. Kakak tak ada panggil dia. Lepas kita tinggal habis. Kakak. Kak tu lah. Kakak tu. Kakak. Ha, kak dah. Kak mu. Hak ni abang mak, abang mak sampai abang tu dia panggil jatuh. Kita kakak belakang. Kakak mak, kakak. Pak kita murid ni pun kita kecek tak kerti. Ha ni kabar lah, kabar, kabar. Buktu berkecek eh. Sampai Malaysia bunuh dia. Ya nak. Sampai temannya orang hak tu kak dah. Dia nak gemuh kak dah. Kakak dah. Tapi timnya kak, kakak dah. Kak mak. Tak panggil bang dah. Bang mak dah angin. Sebab jatuh ha. Tak panggil Kak Allah apa Kak D. Tak ada. Abang D, Abang Allah, Abang Heng. Abang tu lah.
Tapi kita ni panggil kakak belaka tanya kakak apa orang? Lapai orang kakak. Oh, mana? Loh. Oh, mana kakak loh? Abang loh. Nampak tak kita? Ni kata kita tinggal luar bukan cek lama. Tapi tu bapa setuh tapi kapal. Dia payah pasal luar ni buat tu ni lah kita. Aneh. Sampai tu dalam surti kata, orang dekat cek siya. Orang dekat cek siya, kok siya lah, siya, siya, kok ni. Tulis tak boleh tu. Baca siya tak boleh. Yang kecek, yang kecek ni. Panggulah, berbeda, no. Ha, pramu tahu. Pramu tak tahu. Hak sengerti, pai naik. Ha, pai naik, kinkau riang, kinkau yang lah. Kita temimai, kita yang mai. Ha, mai. Berlah, ni arai lah, macam berlah. Apa kita pernah temu dah surat? Tak ada. Ni nak suruh geti kata ni luruh. Sampai kita ngaji, oh sebenar kita kerak. Supaya berkehendak kita no. Buat tu baik. Berkehendak no. Pergi, gi. Tak mahu pergi ke? Eh, tak jadi nak gi. Kalau saya pergi, saya buat gi. Dengan dia buat, saya pergi. Itu lah kan? Haa, nampak tak kita? Dan kita perhatikan, oh, iya. Ha, sampai tu kita nak surti kata orang duk berik, orang duk berkarik dengan akad nikah ni. Setengah orang tu, pukul kena huruf sampai aku tak boleh jawab. Aku terima akad nikah. Ya, halu. Dengan mah kawinnya. Tak boleh. Tak kena. Lah. Orang sebut tak menikah, orang reti dah. Bukan lu harap. Mana jawi. Kecek. Bukan tak, naya lagi menikah. Dengan siapa? Eh? Oh, jawi. Kita akak pasal jawi. Tapi akak buat perkara. Berat. Aku menikah. Oh, sampai kaltis tak imin. Aku menikahnya. Pak, bila orang terima nikah, aku terima nikahnya. Tak sah. Patut aku terima nikahnya. Oh, jadi berat dah. Oh, jadi. Eh, buat apa kita lalu? Eh? Huh, lah, dia menikah. Tak masa dia menikah, dia bahasa Arab tu lah. Eh? Ni siapa punya hama kerah aku lah. Aku terima akan nikahnya. Dengan mah kahwin. Mah khawfah. Mah kahwin. Allah letih. Letih. Tak apalah maknanya. Tak kata kan? Ha. Tapi berkarik lah. Dah setengah sempat tu tak boleh lah. Kena tuklik semula hati menikah. Oh, ha. Pergi tangan mana? Ya Ahmad. Aku menikah akan di kau. Dan aku mengkahwinkan di kau. Oh, siapa kademu ni? Aku terima nikahnya. Tak boleh. Nah halus aku terima nikah. Mahkam. Allah. Jadi aku boh ke. Tak kata kan. Luar jawi ke. Tak kata kan. Nah sebuah tu juga. Turu arak ke. Angkah tukar. Aku menikahkan nikah. Terima. Kobim tu mana. Aku terima nikah. Hak tu betulnya terima aku. Ya pakai nak belakang. Terima aku akan nikah. Kita kata aku terima tak aku dulu. Luar jawi kacak pak tu. Pada mata tak boleh. Dia kata terima aku kan nikah. Kalau kacak lagu tu tadi dia membuat semua tu. Kalau jawab lagu tu. Hak betul nak terima aku. Dia yang pakai nak belakang. Tapi tak kacak pak tu. Mana? Ah, ha, maki aku akan dia. Tak maki. Aku maki. Nampak tak kata? Bukan kata pergi aku di tanah. Aku pergi tanah. Kecek jawi ke balik eh. Ah, Masya Allah semua. Kerja ni berkarut tempat tu berkarut. Rumah tu siapa kak? Anak tunda tu iya. Lalu halu ni. Aku terima akan nikah. Dengan mah kahwin. Hormat kahwin besar. Mah kahwinnya. Allah. Jadi punya tinggi indah. Tinggi indah. Dah tak imi akan lah. Aku menikah akan nikah. Dan aku mengkahwin akan nikah. Ini aku terima nikah. Tak boleh. Dia kata aku terima nikah. Ya Allah. Jadi gitulah naik kat atas kan. Nampak tak kita? Jawi pun dia jawi. Dah dah. Sia pun dia sia. Urut putih dia putih. Tak apa? Lagi. Nah, kali itu pihak katanya.
berkehendak di sini dengan sifat perkehendak. Maksud kita itu ya. Ni. Lawenyo lawe kehendak tak berkehendak. Dia panggil bila sebut lawe kehendak tak berkehendak, orang panggil kecil lagu ni gapo. Lagi tak lain lawe dengan mana lawe mana nyanyo. Ini lawe kehendak tak berkehendak. Kalau sebut lagi tak membetuli. Nah. Kalau sebut kita mengaji dari kitab tinggi kat dia jaga ni. Dia jaga katanya kehendak lawe dia di antaranya tak berkehendak. Orang panggil lawe gapo. Hak ni dia ada sebut. Dari kitab ni tak sebut. Kalau mengaji dari kitab tinggi-tinggi dia royak lalu kan lah. Dia royak kata dia berlawe di antaranya kehendak dengan kata di antara tak berkehendak. Lawe kehendak tak berkehendak orang panggil lawe gapo. Ada kita ya ada royak. Sabit dalam kitab dia ada royak. Dia kata betuli antara mugoni ya ada royak dalam kitab tinggi-tinggi. Tempat kita ni tak nak kecek dah hak tu bukan wajib dia antaranya tahu. Tapi tak apalah orang panggil di antaranya dua-dua tu. Nah, tak ada penting mana sekali. Tak boleh juga tempat apakah mesti kena belajar ambil tahu. Dok. Sabit tu lah kalau orang panggil belawai di antara sifat kehendak dengan mustahil ni. Nah, jadi hak wajib kita ikut atau perkehendak tu kan. Lawan ipo kehendak ya kata tak kehendak. Nah. Bila gila kata tak berkehendak, dia panggil betuli antaranya berkehendak dengan tak berkehendak tu, dia panggil betuli gapo. Hari kalau ngaji tinggi royak perut ngada, tapi di sini dia tak patut royak. Kalau royak dia di panjang lebar pula. Ana hanya surti katanya dua-dua ni ada mukabalah. Membetuli antara perkehendak dengan kehendak. Setengah-setengah waktunya lawe nyu lawe kehendak ialah nyanyu. Nyanyu lawe kehendak dah. Nyanyu. Lagi pulaknya masuk dah katanya gapo lagi? Masuk dah kata nyanyu. Tu masuk dah kata nyanyu. Jelas lagu tu belawe bagi di antara sifat iradah tu yang panggil. Hak kata lagi kita Arab karahiyah tu. Jelas cerita. Oleh tu kita nak kecek jadi jauh hukum betul di antara warning yang panggil gapor dia benar. Maka hak tu kita tak usah belajarlah di sini kerana hak tu bukan tempat hak kita. Kerana dia ada tempat nak bahas jauh sangat tu mahal di segi luar. Tak salah hanya sebagai katanya tak berkehendak ni mustahil pergi situ. Nah itu nah. Itu situ nak kata betul di makna apa tu. Serah kaca mengayuh lah. Tapi dia dah level. Hanya kita ambil sekadar bukti katanya. Wajib kita kena i'tikad. Dia kata mesti tu bersifat dengan sifat berkehendak. Lagi pulaknya. Nah. Tak berkehendak tu mustahil atau tak berkehendak tu dok. Begitu. Kenapa dah gitu? Bila begitu berkehendak tu wajib. Mana dalil? Bermula dalil berkehendaknya Allah Ta'ala. Dalil yang kita i'tikad kata mesti Tuhan kita berkehendak. Lagi pula tak berkehendak tu dok. Baru alam ini hak tu je. Lalu itulah cuba tengok dalam kitab Takribul Ikhwan Mullah Yahdi. Mana syarat paksa di atas kita tiap-tiap mukallaf. Setiap-tiap satu sifat daripada tiga tempat. Tempat mula-mula wajib kita i'tikad is wujubul wajib. Mana mesti. Mesti di atas sifat yang wajib. Dan yang kedua pula wajib kita i'tikad istihalatul mustahil. Yani dok benda mustahil. Lepas tu tepat lagi kena mengambil dalil. Lepas kalau tak boleh pergi tiga tu tak lepas. Ini cara pergi payah ni. Oleh tu mana kau dalil? Dia kata dalil baharu alam ini. Pasal
Kerana jikalau tidak berkehendak ia Allah, fardu takdir Tuhan tak ada sifat berkehendak, tentu Tuhan anu ataupun Tuhan buat dengan jalan beci. Jawabnya, kalau Tuhan kita tak berkehendak kepada menjadi akan alam ini, nas dia tidak boleh wujud sesuatu daripada alam ini. Kalau Tuhan tak berkehendak, tak menentu, tentu tak boleh ada pun di antara alam ini. Supaya bila kita tak berkehendak, kita tak boleh buat. Sambil kata dia mungkin bergalau, kita tak rasa nak bergalau, tak boleh bergalau lah, ya, macam dia. Betul tak? Supaya tak lalu, tak rasa nak makan nasi, terus rumah lah. Tak akan, cuma hutah. Sambil dia katuk, berasa ingin, berasa nak di jangin. Supaya kata nafsu dah. Barulah tina jangan tahu mana pun. Tak naik langsung tau. Sebagai bertina. Ada dia nak cerita tina nama tu, abel dia tu duduk-duduk boleh lagi. Boleh gocok lagi sepak tim gerak-gerak tu. Tapi nak bini tak sih. Minta maaf abel tak sih. Apa? Tak boleh. Buat segeli. Buat abel masuk tak dekat jadi buat semua caci macam gili-gili-gili. Tak ada apa lah. Jangan ni kamu. Yang aku nak kata dia panggil, bila tak ada kehendak, tak boleh ada lah. Itu dia. Dengan mana kan? Ya, ini Tuhan kita yang maha mulia berkehendak ia dia selama-lamanya. Bagi menentu setengah daripada barai harum atas mungkin, gapo barang daripada panjang, pendek, putih, hitam, dan lain. Nah, jadi semua tu Tuhan menentulah di atas gati hitam, putih, dia lah. Apa yang lain pada bari harum atau tak mungkin. Dan adalah kehendak Allah Ta'ala itu tidak dengan hati. Kita kehendak dengan hati itu hendak. Kerana hati-hati bagaimana baru. Patah kehendak dengan apa? Dengan sifat perkehendak. Itu kan kehendak dengan hati. Tak ada hati tak kehendak. Sampai itulah. Bila makna wibrakan dengan hati. Maka pernah tak wibrakan. Mana? Seperti Ar-Rahim. Ar-Rahim makna siyablah. Kasih saya, kasih mereka sifat hati. Dan itulah kena ta'wi pada Allah Ta'ala dengan makna memberi nikmat sehalus-halus nikmat. Wallahu a'lam. Ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Apa? Nak kecil lah makan nak tanya masalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Abi kata dia bermula yang membatalkan wudu itu. Tengok setengah-setengah ni orang tak nak cakap dekat kawan ni. Kerana bila di antaranya kita sudah ada ais mani. Oleh itu, kita kena belajar tahu juga bahawa seorang berkara apa menyebab widatu wudu dibata air wudu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, bermula yang membatalkan wudu itu ialah pak ya. Ingat malah pak perkara ni menyebab widadi batal wudu ataupun air semaya yang ada di kita. Mana pertama keluar sesuatu daripada punggung ataupun punggung. Mana tumbit benda daripada punggung ataupun kok jalan kecil. Ikut tumbit pun. Kita ada air semaya. Tiba-tiba burung tumbit ke punggung. Batal. Mari mana burung tubik ke punggung. Ataupun tubik telur. Patah. Kita tak ayat taufik ni tubik telur roti. Patah. Ikut tubik gapo kot jalan salah satu dua tu. Patah. Atau tubik pacak. Pacak tubik kepala jenis luar. Patah. Malaika keluar air mandi ke atas. Apa mereka tidak batal tetapi wajib mandi. Nampak tak? Kita ada air semaya.
Ambil ais manuk bismaya. Lepas barat tu nyebe dia ingat bini lagi bakok lama. Dia ingat kok bini dia. Cam macam tu pun. Batal gerak semaya dah. Pada matanya dia batal boleh semaya. Nak semaya mana yang berjunuk nak mandi junuk dulu. Artinya dia wajib mandi junuk. Wuduk tak kena ambil darah. Malaikat yang mana junuk yang mengadap ke batal wuduk mana yang tepuk ke malu ke waktu dia wuduk sebelah pula tu makna lagu tu pas kita ke kapung bila kata ha, bila di antaranya kita keluar air mandi tak batal wuduk pas maya boleh eh? Tak boleh kerana yang berjunuk ya syarasa semaya kena suci di baru wadah ada tip dasar. Kedua hilang akal dengan sebab gila pita tidur. Tak ada. Orang tidur batal dan tak ada semaya orang nak kena gerung. Batal. Gila. Dia maya boleh orang nak baca satu rakaat aja dia kena gerung. Dia mahu rokok nak khakam. Dia mahu Allah ha, jadi gerung. Batal semaya dia. Haa, terjun gerung batal semaya. Pita apa tu? Ambil semaya mana-mana gelap mata. Lepas dem batal sampai sebulan. Kemarin tidur kata batal ni dia tidak tetap apa-apa bungunya kalau duduk sendak pun. Kalau duduk tinggal sepah ke jemaah sambil buat tak nampak. Ke jemaah boleh ke kita ke duduk tunduk kepala rata, kepala tu rapat tak rata pungut congit. Jenero. Lepas tu bawa tu mati sudah kita pun ke semayang lalu. Tak boleh naik. Naik kena, kena istirahat sejik tu. Assalamualaikum. Ya, kira. Amur tengok di pelat ni kita ramai-ramai dekat parti tengoknya. Tengok-tengok dekat parti baca ketepuh pakat jenero ada tu. Apa lep tu lo tarata pengocong eh dekat jenero. Bila jenero amur mengaji dengan tok urunya batal. Secomen dia ambil semaya lalu. Ni dah. Maya lalu dah. Kalau tidur menyana tak apa bila saya tak apa. Hak tidur je tak apa-apa pun tak apa. Kalau dia tidur congak punggung, jenengok patah. Dua. Ketiga, bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ha. Kulit perempuan mana dia harus nikah dengan perempuan. Ha. Makna kata dia bertemu kulit laki-laki perempuan. Sama kulit jantan tak apa. Sama kulit tina tak apa. Habis dia kata kita dia bertina tepung dengan kulit gamak asing. Tak apa. Hak tak sih jatuh dengan betina. Tapi jatuh betina boleh menikah dengan dia. Pada itu sepupu sama sepupu boleh menikah. Tepuh bawah tu jatuh. Kamar dia di antaranya. Tu bertuah dengan menantu tak apa. Ada pun pak menakai anak menakai tak apa. Kalau pak menakai sabit dengan anak menakai sabit tak boleh. Mana? Bini anak menakai kita. Tak boleh. Kerana sabit. Ha, siapa nama nak cucu-cucu kita? Cucu tiri ya? Cucu tiri kita. Nampak malak ni? Cucu tiri kita. Hak di antara tak boleh menikah kita. Hak asma tak hati dari mana? Kita boleh make dia. Make dia ada anak. Nah. Kamar dia, kita setubuh dengan mak dia. Bila setubuh dengan mak dia, panggil anak pun. Anak tiri kita. Anak tiri tu, dia pergi. Dia berlaki. Boleh. Anak, cucu kita. Makak tu tak apa. Adapun menantu dia, tak kena kena. Cucu dia je. Menantu dia tak kena kena kita. Menantu tiri kita, dia tak kena reno kita. Dia tak kena reno kita. Dia menantu tiri dengan mik dia ya. Kita tak kena reno. Hemat tu, ada petuk kita. Petuk kita. Bapa ada ayah. Bapa pergi menikah ke Tino, puji. Ada anak. Hak terpanggil anak cucu tiri juga tu.
cucu tiga tu tak nak gendong dengan wanita tu. Tak nak gendong. Kenapa orang kata? Bapa ada je. Baga pergi menikah, orang tina bujek. Orang tina bujek ada anak. Orang panggil apa tu? Anak tiri bapa. Tapi sebelum bapa setubuh dengan mek dia, tak lihat kita. Bila bapa setubuh dengan mek dia, anak tiri bapa. Kalau itu ayah bapa tu, dengan ni. Tak ada kena-kena-kena. Nampak tak je? Ada pun bapa dengan anak tiri dia pergi berlaki lain. Boleh anak. Tak apa cuti kita. Kalau tu tak apa. Mana pelik dia tak pelik lah. Dia tak kena berendam. Dia kena kena. Apa? Hang sabit tu apa orang ayat bila kita ayah kita sakit. Anak TV ni kita ada. Anak dia. Nak pergi pada tak boleh tu. Nak ayat tu. Hai tak ada minum. Dengan kita tak apa pasal dengan anak tiri kita. Nampak rata dah? Fair dah? Tu. Ada biasa berlaku sekali cucu tiri ni daripada tok tua kita, tok kita. Dia tak ada minum. Dia tak ada minum. Nampak lagi? Rupa dua-dua tu. Mereka belik lagi. Tak ada lagi. Tak boleh tu. Ambil waktu tok tu sakit lah. Sebab kita ada anak tiri kita, nak pergi padu. Tak boleh lah yuk. Pak Tino tu lah. Bini tu tak apa yang panggil menantu dia. Mak, tak ada kira dah. Anak bini kita, anak bini kita tu. Kalau anak bini kita boleh kita tak apa. Cucu dia. Apa orang lain? Bapa bini kan bujek. Tiba-tiba boleh anak dengan bapa atuk apa tak apa dia cucu dia. Hak nak cucu tiri dan nak kena. Nampak lagi? Ada pun bapa. Dia mereka retina. Retina pas tubuh retina ni. Tiba-tiba dia ada anak. Anak tino. Ha, tu dia panggil anak tiri bapa. Tak apa. Ha juga tak apa tali ya no. Anak cucu cik dengan babo ni tak apa. Nak ada babo tak ada. Tak ada kena. No. Ha dengan babo boleh, kok apa boleh dengan dia lah apa. Ha. Kenapa dah tak? Gitu ni. Ha, begitu juga. Kita menikah satu ke betina. Maju. Menikah kuat satu ke betina. Kita setubuh ni, walaupun sekali ya. Tina tu becek dengan kita. Dia berlaki lah. Boleh anak, nanti kita susu, susu, susu. Tak ada semuanya. Menayuk nikah satu orang Tina. Rolok pun, mama yang boleh lah. Nikah dengan Nawara. Tiba-tiba nayuk setubuh dengan Nawara. Bercerai. Nawara lagi berlaki dengan lain. Boleh anak, anak tu nayuk. Kau bini subuh dah. Bish. Pakar Maria dan warak ni. Pergi belakang lah pun nak beli anak. Anak tiga naik pun nak beli anak. Ha? Nanti kita bukan bini kita. Tak apa. Asabit tu kalau orang jadi molek kat dah. Bini pun molek. Nak kahwin naik. Dia berkenal. Ni. Bah-bah. Dia nak tiga bah ni. Boleh peluk. Orang okay, tak berharap tu lah. Supaya nak ayuk hormat ke anak, ke anak tiri dia. Padahal bini dia boleh kena ayuk. Dia tanya dia mahu tolong nak ayuk tak hat ada tu. Dia tak tahu. Tak apa. Pakar mati rugi lah. Cucu dia boleh anak tak apa kita. Misalnya nak tiri ayuk. Dia berlaku boleh anak. Tak ada apa cucu nak ayuk berlaku dah tu. Cucu kita orang tu. Cucu kan cucu bini kita tak apa tu tu. Ada pengatuk tu atau tak nak kena. Ayah kita tak nak kena tu. Belik lagi tu. Nampak lagi cikgu tu. Kalau dia tanya dulu baiklah tak tahulah masuk mana. Ha, masuk mana dua ni? Kalau tanya apa dulu kan. Masuk mana nak ayah dua ni? Masalahnya tanya dulu.
Kalau biasa mana, kalau dulu-dulu? Duduk sini, dekat speaker. Ha. Coba-coba kita nak pair tak, ha? Ini labu ni. Kalau Hite, orang nama Hite. Orang Hite pergi belaki. Ya, mula. Haa. Mula, haa. Haa. Mula, tak ada yang pakai ni. Haa. Jadi, Hite. Ayah tu anak hitam. Anak hitam. Ayah tu anak hitam. Ayah tu anak hitam. Betul. Lepas tu hitam tu kini kau nak umum. Kau anu. Ayah. Ayah ni anak hitam. Ayah anak hitam. Anak hitam. Ya. Hitam tu kini kau nak umum. Maknanya apa? Hitam. Hitam ni kau ni. Nikah bunga. Mana kata bunga ni mak tiri ya. Ya, cukup. Lepas tu ya tu boleh enak. Dan ya tu boleh enak datang. Dan boleh enak datang pas boleknya bunga. Bunga tu sakit. Kok tu itu. Bunga tu sakit enak ya. Boleh tak lo bunga. Kita kita ada anak seorang betina nama Yo. Yo tu ada anak jate. Kamar dia ni kita tu pergi bini dengan satu betina. Arti Yo dengan bunga tu tadi pagi. Mana kata anak tiri bunga. Lep betina. Kalau abu dah sebut dah jatuh tadi. Buat ceroh. Tak apalah nak ayat lah ni. Mana kata kecek tu bini kita. Dah. Bini kita bila menikah dengan kita. Bini kita bila menikah dengan kita. Bini kita. Orang panggil bekat bini ayah kita. Bini ayah kita. Ingat situ. Kalau ni kita tu iyah tu tino. Iyah pun jatah ataupun seperti itu. Iyah jatah. Iyah ni jatah. Kita pun jatah lah. Kita pun hitam nak jatah segala lah semua. Faham hari ni bapa pergi menikah lain. Seolah kata bukan bini. Ayah kita bini banyak. Kamar dia. Anak ayah terpanggil anak tu. Dia panggil. Apa panggil. Bini ayah kita. Soal bini ayah dengan anak ayah yang kena hormat. Bekah mana anak kena hormat kepada bini mek. Bini ayah kena hormat. Tak jatuh. Mana kata supaya kita tenayuk. Nayuk anak babo. Lepas tu bapak najuk dengan bapak berboleh satu gemetin nama kok yo. Jadi najuk anak bapak dah. Lepas tu apa bini saya dia pula. Kamari najuk dengan bini bapak dengan bini bapak baru ni orang panggil mok tiri. Pada mana mok tiri. Kamari mok tiri dia panggil ana najuk kena hormat kepada mok tiri. Sudah situ. Pera tu. Sudah rasa tu tuh, sudah tu. Makna katanya bini ayah. Adakah kita boleh buat bini? Tak boleh.
bini ayah dengan kita tak jatuh ais maye. Itu. Kamu dia? Anak. Anak tadi nak pergi tak? Kalau-kalau. Anak iyo. Anak iyo. Anak iyo dengan kita. Orang panggil anak tiri. Leh, iyo tu kita sebut dah boleh anak. Lepas tu kita pergi bini pula. Leh, pergi bini pula. Bini satu ke tina pula. Nampak tak kita? Hitam bini dengan lain pula. Lepas tu dengan ayah tak dia boleh anak dah sore. Jatuh. Kamar dia di antaranya. Apa dia ada hitam tu? Pergi bini dengan timur. Arti timur dengan anak iyo tu. Pada anak tiri lah panggil. Sebab tiri. Artinya kecek betul-betulnya. Anak bagi anak. Anak bagi anak. Anak bagi anak. Harap. Nah, ayat bini. Sore, bini dua pula. Bini dua. Kali tu anak dengan anak panggil apa? Sedara sepok. Sedara sepok. Nah, sedara sepok. Apa lagi? Sedara sepok. Kalau boleh dengan ayat. Tak ni dok ni. Hita ke bini dengan ayat. Ayat ada anak. Dah. Gitu. Ini, ia ni anak hite. Ha, ia ni anak hite. Ayah. Ia ni, ha, ia ni anak hite. Bukan ia bini hite. Ha? Bukan ia bini hite. Tak. Ia ni anak hite. Betul? Hite ni bini yang umno. Yo. Pasti jadi ia ni anak bini umno lah. Ha. Pasti ia ni ada umno. Yoh ni ada anak. Yoh ni ada anak ke mana kata Yoh ni pilih hitam. Tak ada kena gandung dengan ni. Tak ada kena gandung dengan ni. Tak ada kena gandung dengan ni. Tak kena gandung. Tak kena gandung dengan anak ni boleh kelain. Han. Ha, tak kena gandung ah. Tak kena gandung, tak lihat dia buat pisah dia tak kena gandung tu. Tak, tak kena gandung. Kalau yang jadi kematiannya, ia ni boleh dengan hitam. Lepas hitam ke pula bini lain. Ha tu tak apa. Hak tu anak tiri dia. Hak tu bukan nak tiri dia. Nak tiri, bukan nak tak kena rindu. Soalnya dengan berwayat tadi tu. Cucu tiri bunga dah dia tu. Cucu bunga kat lain. Nampak tu tak kena jangka paduh ni berwayat tu tak leh di antaranya. Anak bungu nak gi padu di antaranya okey anak iyo hok dengan yatai lain setelah boleh dengan hitam iyo hitam ha anak iyo boleh dengan hitam okey anak iyo cucu hitam anak iyo cucu hitam cucu hitam pun dengan orang lain aku mana pula dah ni belik ni ayo pun belik juga tu. Ha. Boleh. Masa kata hite ni. Ya. Tak nak misal dong dah. Ha. Tak nak misal kat saya dah. Saya bilik dah. Ya. Dulu. Ada anak lorik. Ha. Ada anak lorik ni biasa yang nak saya. Biasa. Biasa yang nak saya. Lepas tu biasa ni anak saya ni. Kita ni kipi ni kan. Saya. Saya kepini lah. Tak kena dah, tak kena, tak kena. Tak kena dengan hak dia ni. Tak kena dah tu. Besen ni anak saya. Ah, besen anak saya. Ah, besen ni anak saya. Saya kepini. Ha. Tak, besen ni pino. Tak, anak saya. Saya kepini lah. Bini lain, nama bina. Ha. Nama bina baru, besen ni anak tiri lah. Ha. Batu biasa ini kini kau boleh no, ini kau tak amit, ini kau yang amit, ini kau kau kena. Biasa ini kau kau kena, boleh no, kamu maklum ni. Ah, apa dah? Apa dah? Kamu maklum ni, batu. Dengar apa, apa dah? Mana kata tadi hitam? Hitam ada anak tina sore mi yo bukan yo tu bininya dah oh jadi
hitam ada anak iya. Kamaria iya tu di belaki. Boleh no. Leh, kamaria bini tak apa tu. Kena. Ah tak apa kena tu. Malah kita kena. Cuma di rumah. Ah ada anak tiri. Kena tu. Siapa kata lelaki tadi? Ah siapa kata lelaki? Tak apa tu. Tak apa tu. Herak itu makna kata seperti inilah. Bapa bini dulu boleh anak sorang. Nak ikut jatuh tidak ikut dah. Nak boleh doloh ke. Pada Allah bapa tu pergi di antar bini. Boleh anak jatuh. Supaya. Supaya. Benar jatuh. Bahkan mari hak tu cucu bapa. Bapa pergi bini ke tina pulak sorang. Lepas tu bapa setubuh dengan bini bapa ni lah. Maka dia panggil bini bapa sudah dukul dah. Oleh tu tempat soalnya. Cucu bapa ni. Cucu bapa yang jatuh ni. Boleh nak cara kedok dengan bini dia. Hak ni orang panggil. Di antara sebelah balik ni. Masuk dia kata kena merok ni. Cucu boleh merok ni. Tuk tua sebelah balik ayah dia. Kecuk mana bini ayah tu tua ya tu ya lah tali-tali supaya kita apa tu hak tak ni hak tak ni dia menentukan hak tak ni tu apa kata nampak tak kata alah lama nak nampak apa tak ni apa apa takut masuk lah mana tak ni tu lah apa dah lah eh ketina tanya dia weh dia luak yatir hadiahnya luak punya kan luak weh. Keempat, menyentuh zakat ataupun harap. Mazhab lain tak apa. Mazhab Maliki tak apa. Mazhab Syafi'i tepuk harap itu. Ataupun harap anak anda. Tak boleh. Tapi tepuk dengan perut tangan kot ni. Kot ni tak apa. Misalnya kita kata zakat. Ini kakak kot ni. Ini kakak kot ni. Kot ni tak apa ni. Kot ni tak apa. Gata weh. Tak nyamuk. Gak. Jangan kau ni. Ha, tak apa. Atau kau ni apa? Belakang tak apa. Menyentuh halkoh lubunya. Tempat kaki tepuh tak boleh juga. Sampai kalau kita ambil air semaya dulu di dalam hati. Kita lepas-lepas berok sudah ambil air semaya dulu. Tak ada wasa lagi. Nak wasa boleh. Emo pakai sarung, emo gonyoh tu. Apa? Habis kata bermula syarat. Allah ada. Asa perasaannya sikit. Apa? Allah dah ada juga apa dengan apa? Apa? Ada. Duk mengajar boleh sunat lah tu. Sebab sebab pasal Nabi tak ada kait. Nabi tak izah. Nabi katanya anak jadi bakhil ni man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Bila sebut nama aku tak selawat dia tu kupin. Ikut sebut bila masa sunat. Macam be apa tengok orang be buh dalam modal selain langsung ke tak sunat. Sunat awak. Kalau be buh dalam tak sunat. Hai, kali ni kau buat tek orang mana manis tek ni. Eh, mungkin kapo babo ni. Ada lagi ni? Apa lagi? Jadi nak anu babo sisi bertemu airnya. Jadi saya dua orang aku. Ya. Dah. Dah hari dia kan. Hari dia belum aku pun saya dua aku punya 3 tahun dah. Lepas tu dari 13 tahun ni ada dua orang tak terima apa tu. Dari 12 tahun ni dalam mungkin dia mati kata-kata tak terima apa tu. Lepas tu kita oleh Bowie ni dia cari gapo sebab dia tak terima. Haa tu kan. Cari nak tahu gapo sebab. Lepas tu celah-celah tu tu mari kata-kata oleh kapung, tengok-tengok, dia kata itu ada orang banyak dah.
Bolong lagu teh oleh nak sedekah ni bat nombak ni seperti tak apa ni. Lepas tu ada satu hal ni oleh orang tanya kita tuntun. Kata oleh kampung setengah badan tengah pun tak terima tu terperigu. Tak tahu kata duit sebaik mana. Haa tu harga yang kita lah. Lepas tu saya tanya bapa kata tuntun ni ini oleh orang sedekah si mati ni. Si mati atau tu rumah mati ni hari esok dia selokar gitu duit sebaik mana, sebaik mana. Haa di sana ada juga satu berdiri tak tahu kata duit mana. Gapu PC mana? Saya doa dong kan gitu. Doa dong kan gitu hari iya lah. Hari iya setiap okey. Haa karena saya minyak melonggol saya mengosok kata duit gaji doa dong kan gitu hari iya. Pastu dalam setelah itu saya buat orang kau tu ada lah kata-kata untuk terima. Nah, pastu saya buat ni dia mau terima nak tahu juga sebab. Tapi dalam tak mula sebab tu saya duduk kasi dengan arah dah. Pastu ada satu di orang yang tanya saya sendiri. Kata lo kan kita ni buat tu mesti dana. Pastu saya kata tak puas, setelah puas mesti dana. Tapi dia kata oleh kapa untuk takut. Takut duit tu duit tak helah. Lepas tu nak tanya bapa kata balik orang timur ni kalau dia takut atau duit halal tu nak saya nak tanya apa benda oleh sedekah kepada si mati tu di hari esok di hari esok di hari esok ni kena apa ada yang kata duit tu mari di mana tentang duit oleh sedekah balik oleh sedekah nak tanya bagi tu sedekah si mati hari esok tu pun esok ada yang atas tu. Haa dengar baik eh. Ya jadi kita ni dia lagi buat-buat benar kok bukan syarat jadi waksu keliru. Ya dia dah ada syarat. Ya soal betul ni lagi tu. Sihamu Allah satu orang ni duk main benda orang tak ada. Orang duk jual arwah. Lepas tu duk buka projek jual kosan. Dan tiba-tiba dia mari sedekah kita. Boleh ambil ke? Situ dia. Tiba-tiba dia mari wik kita. Ada kewajib soal? Tak wajib soal. Bokeh kena sekolah baik dia. Dengan dia tak wih, tak mahu ada kereta makali. Dia kena wih, tak wih kosan makali. Dia suka mahu bukan berdosa pula dia suka jahat pula. Boleh kita terima. Habua itu kot dia. Ni dia, ni dia, ni dia. Sebab tu juga, sebab apa itu pun. Cegak-cegak orang tu dia mengatur, dia mula joli lah apa-apa. Tapi waktu yang buat hari tu apa-apa ambil kan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa dulu dia pergi hantar Nabi buat surat-surat-surat cuma hantar lah. Hantar sudah orang-orang asing setengah negeri aku tak terima agama Muhammad. Tapi aku percaya agama tu tak saya terima. Tapi nak terima kasih Nabi Muhammad atas surat mereka aku. Ia hadiah ni saya mandu Nabi Muhammad. Ambil mana agama asing? Nabi mah bin Uslan dah tak tanya-tanya. Tu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Tak wajib tanya. Nah, malaki orang ni masyhur gi buat benda yang tak molek. Semua-semua dia. Hak tu kalau warung kita tanya dulu. Tu, duduk situ dulu. Duduk situ dulu. Kemari bila di antara kita menegak di atas tu tak ada apa lah. Sebab tu juga orang mari minta fairah. Kalau tanya semati tak semati tak ada ikhlas dah. Kita win niat ikhlas ikut dia. Hak makan nyata kata dia ni nak minta pergi majudi. Horai kita tolong. Ni tak minta khairat masjid. Nak kat tadika, setengah tu tanya pula.
Oi, sorak-sorak. Mana tu imin? Mana panci? Allah cewek dia tu. Tak ada ikhlas. Demo macam nak masjid. Ni demo gi minta nak masjid tu selanya mana? Buat baik insya-Allah. Kita niat buat tabarruk. Demo nak buat khairat tu kat dia. Kita buat mulai. Hak tausinya minta we cirak-cirak tu. Tak ada duit gapo. Ni tak cukup lagi nak bayar ke kelih yang boleh. Mek musibu, lalu dah pak tu. Tak hanya main mana, dah pak ni babo sebelah. Berai main minta khairat, tanya. Piyosin, tak ime mana, tak nebe yami ke dah. Allah. Berai minta, eh bapa, ni lah dah makan kira dah kampung. Nak ambil punya ramah. Wah tak cukup lagi duit ni ada sibu ni. Tak apa mana mengatuh. Tak ada tanya dah waktu selalu dah. Dari tengah, hak ni dia pun nak wik kot molek. Dia tanya apa? Kita niat molek boleh pahala lalu dah. Ha? Mana? Cik makan pek tu? Makan sedekah? Ha, buat ihsan buat baik. We buat molek sudah kan. Yang minta tu punya molek. Lah, we molek. Buat ihsan buat molek tak kena kode orang ya tak boleh. Ha. Deh, kita we. Dia mau minta we. Dia mau minta tak ada 10 ke we. Okey baik. Salah pun buat molek kau ihsan. Tambi dia panggil. Hak tak sih, tak ada ke duit apa. Nak buat beli nak kahwin belagu. Hak tu tengok. Mana tak ada duit kan, minta tak ada makan hari-hari. Buat baik dia ingat jamu buruk dia. Kita pun jamu tak kerut sekimbuh kita mulai lagi. Pada mata fok dia pun cari makan, ambil duit makan hari-hari. Tak bukan buat kerak. Biar buat baju kek tu. Buat ke baju kek hak tak sih ni, yang ambil buat nama siap tu jalan ni. Ha? Nampak apa? Ihsan ni kan main. Pasalnya tu tam di waiter. Buat molek. Lepas tiba tu boleh nayuk ia angia tak mawar lagi pada ia ni. Ku nak buat kebajikan si mati. Muju yang nak buat kebajikan dia. Honyo sonyo. Bila di atas si mayat tu mati. Bila mati tak ada orang tolong sikit hampa, wajib dia kena ambil harta peninggalan dia. Bila orang tolong dah tak kena ambil lah. Pada mak kata takut duit cuci dia. Waktu wah takut kita. Dia pun ada otak nak tolong molek tahu, wui tak molek kat orang. Dia pun nak pahala juga. Hei, ada sihmat Allah kan. Nah. Tak sabar banyak dia. Dia ni masyhur kat tu mana perkara lah masyhur dia. Tiba-tiba dia dengan tok guru dia wui-wui. Dengan apa-apa dia wui 30. Apa-apa kita tanya dia. Hei, wui apa-apa yang betul. Hei, apa-apa. Aku tak beri rasa-rasa apa-apa wui tak malah aku main kepada tok guru. Hak aku wui sama turun di antara jadi kamu. Sama-sama kamu aja jahat tau, sama jahat. Dia berhenti. Supaya nak mari bapa ni, dia tak curi orang yang mari. Dia beli. Ha sabit tu, dia orang mula dia fikir juga kan. Ha sabit jangan ni, pakai skor dia masa rana. Eh, curi orang ke? Oh, tunggu nak ikut kuasa hati orang lah. Skor jahat kok tak boleh. Ha boleh tu, nak minta ke kampung, bila ada niat kebajikan kita terima. Sabit bapa satu tiga, siapa Allah. Orang besar. Mari babo ni saya madu. Boh lah jebo meko. Terameko. Orang besar mari. Ia tanam pun teh babo. Pung yu tunan, ia jenis apa? Huh. Babo baik. Korulu. Kata. Babo ambil. Ambil si pen hari. Tak suku. Hormat. Orang besar yang masih babu kat tu dia. Ha, kena belajar ni tu. Masih re. Orang pun tak pandang mati ke. Apa baik? Tengok pedoh je pun main kong. Dia masuk kedok tak tahu buah kong tu. Buah tu. Tapi buah terimu.
Lepas tu, orang mana besar mai? Babu hak tu, orang besar pula orang nunyo. Ya pun khob khun mak, babu hai khong teh. Ha? Boleh buat dengan kita. Allah. Supaya babu orang wui babu piyah lu. Babu amat, tak saya piyah tak tu babu amat. Mana? Bui ke anak apa? Ataupun bui kepada tak makinan. Apa salah punya? Boleh buat baik pula. Ni, alat. Yang kena mana ambil hati ya? Berasa rana? Nama apa jisih dah? Ha, jisih misalnya mek bisa tanah babu. Buat klik jisih. Berasa rana? Ha, kita terima. Pada rumah tanya duit dah nega, duit putih yang mana? Ambil dia mewi, nyanyi curi ya. Ambil. Mana kaya paksa atau muambil, mis tak buh, ku muati, itu jangi. Ya tak, kerok, ya kerok. Mek ya, hujan-hujan ni. Allah, tu kan tanya banyak, kata hanggit pun ni. Alambil, ha, tak akan buah. Ha, hati kau dia, ha. Kita mek, kita bubuk, orang lain tu nak kira. Mana kaya paksa kata, mesti nak buah ku, tak buah ku, tak ada, tu tak ada ikhlas dah. Hati kau suku, ya weh. Allah, apa pun lagu tu, tak pakai macam tu. Kira pergi sini dah, weh. Nak pasal temu kena buk, tak buk. Haa, tu lain tau. Haa, ni dah duit ke apa tanya ni? Dah duit kerak sangka hati. Dia kata duit sangka hati. Ambil ya. Duit sangka hati. Duit temcai. Ambil ya. Mana pun kata ambil tak apa, makan tak ada buat beli seripah. Supur yang fuku yang buat tu. Dia kata ambil tak apa, tapi jangan makan seripah. Pada jijak ke motang tak ambil situ. Okey, kita yang pelak-pelak eh. Nak ada sebenarnya mana eh. Eh, kita pergi makan serati ya, eh? Serati sup curi. Dah tu nak kita lekuh. Kuah makan di mana? Eh, kan kita yang pelak-pelak. Padah dah sekadar terlalu curuk dah. Padah dah begitu padah dah roh. Agak termikir boleh roh. Nah, dia buat tu serati curi pun tak akan isi. Kau makan kuah dia je. Pak kuah minyak makan di mana? Ih, orang kita ni pelak-pelak lah. Kenapa nak pasang? Ia jadi sepupu ya orang tua-tua tu. Hanya sah nikah saja tu. Kenal lah ya. Eh, orang kita ada pelak-pelak. Masa buat tu ya kata. Eh, kawan tak curi hal ni. Suruh kita becek ya. Ada buat tu, kawan tak curi ni. Kawan tu cuma gay ya. Ha, habis. Tapi bila dia bercuri bagi orang, okay? Misalnya semelih haji. Tu yang mari wajib bayar nak pergi melih tu ya. Pak Pukit tu. Kau wajib bayar, dosa lah kau wajib bayar tu. Sampai kena cidik. Dia pun curi sudah, dia nak curi mari. Semula nak ayuk, nak bayar, nak ayuk apa. Dia tu ikat hati ya. Ni. Ada cara bayar nak buat lah. Ha, setakat tu dulu insyaAllah. Tapi lama dah hujan dah. Tak ada jumpa apa-apa besi. Nak mari sangat jumpa di sini besi. Jisim minta tetap duk orang tau. Bapa dia nak penuh majlis kot naik tu semua-semua. Lepas hari Rabu, bapa tanya dulu sini lah. Bapa tak terima. Tebut Rabu pun tak terima minggu babu. Orang minta pun tak boleh Rabu sini. Bedok dah. Ha, mereka marah dulu capai sangat. Ada besar sana tu. Kata, rumah tu tak apa pun hujir. Kamu hujir tu rekod dulu dah. Takut ke sini berasa hati. Insya Allah. Nah. Ha. Lekat kau ya? Eh? Yo. Dia? Mok nakik orang tino. Jatuh. Tak nak reno. Dia pun mok nakik sabit tu. Haa, dia kena boleh menikah dia tu. Tak mah. Dia pun piyo kata dia mu. Haa, tak boleh. Dia mok nakik sabit. Tak nak reno. Tak boleh buat demo kan. Tak boleh tak nak reno. Gini pada roh. Bini kakak kita pun tak boleh. Huh. Ya tak nak kena kakak mata boleh ambil dia buat bini. Kau ni kau jauh lagi lu. Ha? Ay, mok nakal sabit kau tak boleh. Mok nakal benar tak apa. Tu sabit dengan lelaki. Ya.
Akhirnya tin apa pun semua tu weh ayat liya dia dia tu. Tu tin. Apa sedih ayat liya itu dia ya. Kena cini yang ni. Ada masalah hari itu. Tiba saya ingat yang kita tadi lah ni. Mak nak ke ini itu. Nah, terus tengah ada tengah kata mulai. Masya Allah. Kalau boleh jawab nanti dia dia rupa nanti oleh kata hawa nama kata mulai. Ya noknya mok mene embe mok nake sabik tak nak kena. Ya kena sabik mok mok tak ada nyemuk mok nake tak apa. Bila sebut sabik tak pakai sabik ya di mok nake sabik kan sabik. Ha. Bini kita ngapok nake kita tak leh dia tak nak kena. Bila sebut tak sabik leh ya nok hak tak sabik. Nampak dia merah. Haa, nak pergi pahit. Ini mujur, ini suruh ngaji. Apa ni tu kuih sangat ni? Apa ni bapa tu suruh ngaji ni kacau lagi apa ni? Bapa pakai tak letih lagi tu nampak. Sampai nak minta ke kampung pakat lagi, pakat pesan. Tak pahit pakat cuak, pakat cuak. Dia kata jisir, apa jisir tu dia? Bukan ilmu, tak ada dia. Orang mengaji pun dia suka lagi. Tapi dia usaha main mengaji untuk nak ambil berdengar. Sangat mengamal. Supaya duduk, bukan tak panas, banyak panas saja ni. Tapi usaha pun bersaing dengan mengamal. Tak suruh pergi jiho lah. Jiho tak lebih. Dia kata jiho baca tak baca putus berat asli pandang terkira dah. Mari lah mengamal. Ini tak jisim. Itu apa pakat mendengar. Pakat dengar bila hak bapa kacak sandah dia boleh cakap apa. Terima kasih situ. Hak kita tak suruh dengar boleh dengar. Nampak tak? Kenapa tak embel? Masa pun tak embel sana kata mari. Tak pergi gitu lagi tu. Ha, ada jamu sama lah. Ha, mak dara pernah kap. Geluh namu gitu. Ha, kabak pula dah. Ha, peluk siung pula dah. Habis. Ha, ada apa. Ha, nah, ha, boleh tu setakat ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna. Allahumma sallallahu ala Amen.